Kalau emang kita akan ketahuan, aku akan handle semuanya. Segampang itu, Bisma. Investor-investor itu pada mundur loh karena berita lo sama Bisma. Kalau investor-investor yang kemarin mundur itu sebenarnya satu-satunya harapan Bisma untuk bisa mempertahankan analogi dan gak perlu jual ke orang lain. Surat resign gue. Nah, Bisma udah tahu. Ya tapi aku gak mau bawa masalah lagi ke analogi. Aku gak mau kamu kehilangan analogi. Tapi dia sengaja ngelakuin ini semua supaya kamu jauhin aku, Ki. Ya mungkin emang bagusnya aku jauh dulu sama kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Saya pamit ya, Pak.